Sebelum masuk, mungkin mohon izin yang menyampaikan pengantar dulu. Cek satu. Baik, Bapak Ibu. Baik, yang pertama mungkin saya sampaikan terima kasih kepada KPPS Distrik Bora Kabupaten Karangasem sudah memberikan kesempatan yang untuk sharing, berbagi tentang apa yang mungkin yang coba kembangkan, yang paket juga di masa-masa pandemi kemarin, terutama juga situasi yang mungkin kita bilang darurat. Sebelum masuk, mungkin yang sampaikan demun, tadi sudah disampaikan sekilas, ini biografi singkat yang. Jadi saya bertugas di SMA Negeri 3 Singaraja, ini sedikit pengalaman saya. Mungkin sebentar sedikit sharing juga dari cerita inspiratif. Baik, ini beberapa pengalaman, dan saat ini saya sebagai Wakil Ketua IGI Wilayah Bali. Ini kemudian beberapa katakanlah pengalaman lah saya bilang dari suka ngoprek, saya seneng ngoprek dari sejak SMA ya. SMA kenal Lotus, itu aplikasi Lotus, aplikasi Symphony, sudah mulai seneng dengan komputer. Sayangnya di masa kuliah sebenarnya minatnya ke komputer, cuman saat itu belum begitu ramai, ya belum berani. Jadi sampai saat ini juga masih seneng dan seneng ngoprek juga, terutama untuk yang sekarang dunia pendidikan ya, ambil yang bermanfaat untuk profesi kita. Jadi ini beberapa mungkin yang sudah saya pernah coba dan aplikasikan di kelas. Kemudian yang warna merah ini yang terakhir pada saat masa-masa pandemi, muncul ide-ide baru dengan teman. Sah sendiri aja itu kami namakan, jadi satu sekolah satu e-learning mandiri, jadi e-learning mandiri yang sederhana. Kemudian kemarin saat ujian sekolah online dan PAT juga pakai ujian berbasis Android, ini kebetulan teman yang punya aplikasinya. Kemudian di IGI Bali kami juga, atau saya pribadi sebagai pengelola Japri Edukasi, Unit Penelitian dan Literasi Pendidikan, dan bulan kemarin sudah terbit edisi yang kedua. Ini baru perdana terbit Februari lalu. Kemarin Juni lalu sudah edisi kedua. Salah satunya mitra bestarinya Pak Ngakam sendiri. Bestari review-nya. Kemudian di masa pandemi muncul ide membuat IGI Bali TV. Jadi IGI Bali TV yang sebenarnya bukan Bali TV ya, IGI Bali TV. Ini media kami, kanal kami di YouTube untuk membuat kegiatan-kegiatan webinar. Dan ini kita sudah jalan, setiap minggunya ada rutin kita buat satu webinar. Bahkan bulan ini kita bekerja sama dengan Telkom University membuat satu paket kegiatan satu bulan penuh dengan Telkom University. Kemudian terakhir muncul IGI Bali Mat, ini lapak online-nya IGI Bali. Mungkin Bapak Ibu yang punya program pendidikan bisa bekerja sama mempromosikan produknya di sini.
Nanti mungkin idenya juga akan kami sharing bagaimana sih membuat kemarin kita kasih nama saus sasa ya. Satu sasa saus, satu sekolah, satu online shop. Mungkin kita masih cari waktu untuk sharing nanti. Harapannya ya mungkin SMK kayaknya perlu ini membuat online shop untuk membuka lapak produk-produk anak-anaknya. Oke, itu sekilas saja. Ini untuk motivasi sedikit. Saya sharing video dari, mohon maaf, sebut produk. Oke, ini video yang paling senang saya tampilkan di awal karena kebetulan juga kita materinya tentang penguasaan TIK. Ini paling saya rasa sangat bermanfaat untuk menambah energi kita dalam peningkatan kompetensi TIK. Jadi kita dihadapkan dengan tantangan. Tantangannya ada dua. Sebentar, maaf. Jadi kita di anak-anak, jadi mereka hidupnya seperti ya, dunia gadget, dunia mungkin gamer, jadi seperti ini, inilah hidup anak-anak kita. Kemudian kalau kita mungkin tidak semua sih, saya bilang tidak semua, karena beberapa anak masih senang juga dijelaskan, dituliskan dengan gaya ini. Cuma sebagian besar rasanya anak-anak mulai bosan dengan gaya mengajar atau gaya belajar seperti itu. Dan yang terakhir, mereka akan hidup atau mereka akan dihadapkan atau wajib kita siapkan untuk dunia seperti ini lagi. Jadi mereka kerja pasti dengan dunia ini lagi. Tantangan kita ya harus menjawab ini. Jadi sederhananya anak-anak kita akan hidup dengan teknologi, dunia TIK, mereka hidupnya seperti itu, kesehariannya seperti itu, berhadapan dengan dunia itu, dan nanti mereka bekerja atau berjuang untuk hidupnya juga dengan dunia itu. Nah, inilah tantangan kita sebagai pendidik untuk menyiapkan mereka dengan penguasaan IT ini. Tetapi saya tidak pungkiri dalam situasi seperti sekarang ini, saya paham benar, kemarin juga ada yang benar. Kayaknya ada kendala. Kemarin juga ada yang interupsi sedikit Pak Dek. Iya. Mohon maaf Pak Kadek, jadi di beberapa tempat mungkin kalau jaringan kurang bagus jadi di luar kendali kita. Ya. Niki beberapa teman minta mohon maaf Niki Pak Kade, suaranya dikeraskan. Oh iya iya iya. Kalau di tiang jelas kan? Ini. Di tiang jelas, mungkin tempat lain sepun api kan, jadi agak kurang jelas ya, kurang jelas, kurang keras. Sip Niki, sebentar yang ini kan powerpoint-nya juga kendala sebentar. Iya. Yeah. Tiang tutup ini dulu kayaknya. Baik, nah itu sedikit mungkin kalau saya bilang taman motivasi untuk kita. Nah kemudian di samping itu, mohon izin ini ada kendala. Kemudian di samping itu kita juga perlu menjawab tantangan anak-anak yang akan hidup dengan dunia teknologi seperti itu. Nah kemudian ada satu cerita inspiratif karena kemarin juga ada di WA yang sudah mencoba ya, yang sudah mencoba, saya lupa tulisannya, sangat inspiratif, cuman untuk kami yang 15% itu kayaknya ya. Ya. Ini dari 134 hanya 15 siswa yang memiliki Android. Nah ini memang tantangan bagi kita. Tetapi, saya bilang tetapi lagi,
Ada satu cerita yang mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya sebut ini cerita inspiratif yang saya alami sendiri ya. Saya alami sendiri. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu, singkat saja. Jadi mungkin beberapa sudah dengar cerita ini, cuman saya sampaikan sekilas untuk menjawab umpan balik kemarin dari Bapak Ibu guru. Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu, saya awali di tahun 2014, ini zaman-zamannya Facebook baru rame. Jadi zaman-zamannya media sosial baru muncul, tapi sebelumnya sudah ada media sosial. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sering bermain ada namanya Friendster. Saya juga sudah menggunakan. Sebelumnya itu ada Mail Group. Jadi mailing group ya, mailing list. Saya juga sudah menggunakan itu untuk pembelajaran. Jadi anak-anak sudah bermain dengan mailing list. Kemudian Friendster juga saya manfaatkan juga untuk BBM. Nah, kemudian muncullah pesaingnya Friendster, Facebook, yang akhirnya menenggelamkan Friendster itu sendiri dan booming sampai sekarang ya Friendster, Facebook menguasai media sosial. Nah, di Facebook ini yang membuka, saya kasih gambar ini pecah telur. Di tahun 2014 saya mendapat peluang sehingga mungkin langkah awal saya untuk jadi instruktur atau tutor. Jadi saya ketemu grup namanya Klub Guru dulu. Kalau sekarang udah berubah jadi organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia. Dulu awalnya namanya Klub Guru, simbolnya masih sama. Nah, di sinilah saya temukan banyak kreasi-kreasi, sharing. Jadi banyak, termasuk Google Form saya temukan di sini. Google Drive, jadi awal-awal saya temukan di sini. Sampai sekarang Klub Guru udah berubah jadi organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia. Nah, ada satu kegiatan yang di-sharing di sini namanya Indonesia Digital Learning. Dan kebetulan sekali Singaraja sebagai target. Karena TOT, sehingga diperlukanlah tutor. Saya melamar dan puji syukur lolos. Inilah yang membuka ruang saya sebagai tutor. Akhirnya dapat kesempatan naik pesawat pertama kali gratis. Ini pertama kali naik pesawat ke Jakarta. Dan gratis juga. Nah, yang ceritanya seperti ini. Ada cerita inspiratif di sini. Saat pembukaan ada pertanyaan seperti ini. Ini dari teman saya di Tiguase. Tiguase itu adalah daerah atas. 2014 ya ini kasusnya Bapak Ibu. Pertanyaannya cukup simpel dan jawabannya ternyata sangat simpel juga. Jadi pada saat pembukaan dan dibuka oleh katakanlah staf-staf pimpinan dari Telkom Bali Utara, ada satu peserta yang dari Tiguase bertanya. Tiguase itu daerah atas yang memang koneksinya lambat. Karena daerah tinggi ya, di daerah pedaun. Pelatihan ini adalah pelatihan internet, bersertifikat internasional lagi. Jadi pelatihan internet. Nah, daerah saya di Tiguase, ini pertanyaan beliau, daerah saya Tiguase, jangankan internet, jangankan sinyal HP, sinyal televisi, sinyal radio aja masih biar-biar. Bahkan sinyal televisi hanya daerah-daerah tertentu. Bahkan itu pun masih gerimis. Nah, pertanyaannya adalah 2014 ya, bagaimana saya akan mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang, atau katakanlah materi yang di-sharing hari ini. Jadi itu pertanyaannya cukup simpel 2014. Dan jawabannya sangat simpel dari staf pimpinan Telkom Bali Utara ini. Jadi cukup simpel. Jawabannya seperti ini Bapak Ibu, mungkin juga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang kondisinya sama. Oke, pertanyaannya jawabannya seperti ini dari staf pimpinan Telkom Bali Utara. Baik, Bapak Ibu adalah guru-guru, pejuang-pejuang pendidikan, garda depannya dunia pendidikan. Nah, namanya Bapak Ibu berjuang pasti memerlukan senjata. Jadi tidak mungkin tidak memerlukan senjata, apalagi kita di berjuang Bapak Ibu di garda depannya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sedang berjuang tetapi baru belajar menggunakan senjata, rasanya kalah nanti sama anak-anaknya.
Jadi itu jawaban simpelnya. Kalaupun situasi kayak sekarang, jadi situasi sekarang Bapak Ibu belum bisa menerapkan ilmu atau keterampilan yang di-sharing hari ini, mungkin, ya jawab mungkin ini ya, mungkin sebulan lagi, setahun lagi, dua tahun lagi, koneksi internet Bapak Ibu sudah lancar, sehingga Bapak Ibu bisa menerapkan langsung, tidak belajar lagi. Nah itu jawabannya. Jadi sangat simpel dan saya pegang benar jawabannya karena sangat inspiratif. Ini rasanya juga sangat bermanfaat untuk kita. Kita mungkin pengalaman buruk kita di dunia pendidikan, ya. Jadi sangat mendadak pandemi datang dan harus PJJ pendidikannya WFH belajar di rumah dan harus online bagaimanapun. Nah, bagi teman-teman yang sudah siap, ya udah tinggal ngambil senjatanya aja, tinggal action. Nah, itu yang mungkin yang saya tangkap. Dan Bapak Ibu mungkin untuk saat ini saya tahu kondisinya mungkin beberapa sangat beragam, tetapi jangan berkecil hati. Saya yakin kok tidak akan lama, apalagi situasi sekarang sudah sedikit memaksa ya, apalagi MPLS sebentar harus mulai katakanlah bermain dengan daring dan seterusnya, atau mungkin luring. Nah, rasanya ini mungkin sebagai senjata awal, kalaupun belum bisa dimanfaatkan, mungkin sementara disimpan dulu, suatu saat nanti Bapak Ibu sudah mendukung, Bapak Ibu bisa berkreasi, tinggal mengambil saja. Baik, itu cerita inspiratif yang saya alami langsung di tahun 2014. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita refleksi sedikit sebelum masuk ke materi. Ini saya ambil dari materinya Bu Paradina. Jadi salah satu motivator yang kemarin kami tampilkan di Jibat TV tentang kesiapan kita menyambut era society 5.0. Jepang sudah mengumumkan atau launching tentang era society 5.0. Kita mungkin baru mengenal 4.0 ya. Saya tidak jelaskan itu, tapi kita coba merefleksi kira-kira kesiapan kita sampai di mana. Oke, mungkin Bapak Ibu sambil orat-orat atau mungkin coba dibaca dulu. Sebentar coba dijawab pilihannya yang paling banyak apa nanti. Oke, ini ada 10 pertanyaan. Cukup kita jawab A, B, atau C. Pertanyaan pertama, simpel. Apa yang cenderung Bapak Ibu lakukan? Jadi apa yang cenderung Bapak Ibu lakukan jika ada teknologi baru? Apakah A, menggunakan kalau terpaksa? B, mau mencoba setelah orang lain mencoba? Jadi kalau C, mungkin mencari tahu, coba-coba sendiri. Silakan mungkin jawab A, B, atau C. C. Oke, disimpan dulu Bapak Ibu, nanti terakhir ada refleksinya. Kemudian yang kedua, password yang digunakan untuk akun, baik email, banking, dan lain-lain. Apakah A, sama untuk semua? Atau B, berbeda-beda dan dicatat agar ingat? Atau C, berbeda-beda kemudian mengingatnya menggunakan aplikasi pengingat password? Oke, simpan. Lanjut. Apa yang pertama dilakukan saat mencatat informasi tertentu? Mencari informasi tertentu. Yang pertama, apakah A, bertanya ke orang lain, B, mencari di satu sumber saja, atau C, mencari dan berbagi sumber dari berbagai sumber di internet? Jadi tidak hanya percaya pada satu sumber saja. Oke, empat, metode apa yang sering dilakukan saat transaksi di bank? Apakah dengan ke loket supermarket, atau lewat anjungan tunai mandiri, atau sudah pakai m-banking atau fasilitas online? Kemudian, apa yang banyak dilakukan saat menggunakan media sosial? Apakah hanya melihat-lihat akun orang lain untuk hiburan, atau mencari informasi yang diperlukan, atau menggunakan untuk tujuan, baik promosi, berbagi informasi, dan lain-lain. Jadi ada tujuannya. Kalau yang ini mungkin hanya nyari informasi. 6. Apa yang cenderung dilakukan saat mendengar berita? Nah, ada berita misalnya.
apa yang dilakukan. Ini kayaknya kemarin waktu kondisi Gunung Agung meletus ya. Ini kayaknya. Apakah langsung dibagi, langsung di-share, atau ngecek dulu ke sumber berita dulu, atau hanya berbagi pada yang butuh aja? Mungkin ada yang bertanya, baru kita sharing. Lanjut, 7. Bagaimana seringnya kita menanggapi pertanyaan anak? Nah, ini terkait dengan anak, mungkin anak sendiri, mungkin di kelas. Apakah A merasa terganggu, sedikit kesal, atau B langsung menjawab dengan jawaban yang benar tanpa diskusi, atau C menyempatkan berdiskusi dan menemukan jawaban bersama. Coba dicoret-coret jawabannya. Kemudian 8, seberapa sering Anda menciptakan ide atau hal baru? Baik pembelajaran, metode, baik di rumah, mungkin memasak, apakah misalnya. Ini membuat ide baru, apakah jarang, kadang-kadang, kalau perlu aja, atau selalu mencari ide baru. 9, bagaimana kesadaran kita akan lingkungan, terkait lingkungan. Ini menggunakan kalau terpaksa, mau mencoba setelah orang, ini mungkin ada kekeliruan ya. Di pemanfaatan lingkungan, berusaha memilah dan meminimalisir sampah. Oke, terakhir 10. Bagaimana kecenderungan cara bekerja Bapak Ibu? Jadi cara bekerja Bapak Ibu, apakah A lebih suka bekerja sendiri atau lebih senang bekerja dengan tim tetapi tipenya sama, atau siap berkolaborasi dengan siapa saja? Oke, itu 10 pertanyaan refleksi. Nah, sekarang coba dari jawaban-jawaban Bapak Ibu, kita coba refleksi. Jadi ini dari Bu Paradina sendiri, mungkin hasil penelitian beliau. Nah, kalau jawaban Bapak Ibu sebagian besar atau C-nya lebih banyak atau sama dengan 7, berarti Bapak Ibu sudah dianggap siap menyambut era society 5.0. Tetapi kalau misalnya dominannya B dan C, tetapi C-nya kurang dari 7. Masih di bawah 7, berarti ini masih mempersiapkan diri. Tetapi kalau yang dominan masih A dan B, mungkin seperti kasus kemarin Gunung Agung meletus, ramai dan akhirnya membuat kekacauan, itu contohnya ya, itu kita belum siap menyambut era society 5.0. Oke, itu sekilas mungkin refleksi kita karena terkait juga dengan pemerintah. Dan terakhir mungkin ini penyemangat kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saya amati, Bapak Ibu sudah ada di posisi 3 sekarang, di tangga 3. Jadi tahapan kita untuk literasi ICT itu emerging, menyadari pentingnya, saya kira semua sudah menyadari. Apalagi ini pendaftarannya mandiri ya. Berarti kan tidak ada paksaan, sudah ikut sendiri. Kemudian belajar menguasai ICT, ini tujuan kita sekarang. Dan rasanya Bapak Ibu sudah menguasai ini, bahkan Zoom meeting sudah dipakai ya. Harapannya ya mudah-mudahan ini saya yakin sudah mengintegrasikan ICT dalam kegiatan pembelajaran. Saya yakin sudah, hanya mungkin ada yang keterbatasan, mungkin situasi atau kondisi ya. Nah, harapannya nanti setelah ini kita coba melompat. Ini melompat ke transforming ya. Merubah diri, mentransform diri. Jadi coba menghasilkan satu model, bukan roda aja, model ICT yang bermanfaat untuk mungkin di kalangan kita sendiri di sekolah, atau mungkin untuk di kelas, dan mudah-mudahan untuk di komunitasnya. Oke, jadi target kita mudah-mudahan kita bisa melompat lebih tinggi lagi ke transform. Baik, itu sedikit motivasi dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan langsung ke materi. Bentar. Kita akan langsung ke pembahasan. Saya pindah screen ini dulu.
sebentar. Oke, saya pindah screen dulu ke sebelah. Baik, kita akan coba langsung ke materi. Nah, yang saya sharing hari ini, jadi ini mungkin perdana saya sharing, karena kemarin nama aplikasinya atau nama gininya masih Siowa ya. Jadi sesuai permintaan dari panitia, dan saya coba menerjemahkan, hari ini kita akan perdana sharing nama gininya, saya kasih nama Simpoa, seperti contoh kemarin. Jadi sistem manajemen dan otomatis berbasis WA. Jadi kalau kemarin saya kasih nama SIOWA ya, sistem informasi otomatis berbasis WA. Tapi kita sekarang fokus ke SIMPOA. Tetapi cara kerjanya dulu. Oke, ini materi diskusi kita hari ini yang akan kita diskusikan. Mudah-mudahan target bisa dicapai. Jadi prasyarat kemarin sudah saya sampaikan, Bapak Ibu saya kira sudah paham komunikasi WA, nyatanya kemarin sudah semua. Mudah-mudahan penguasaan Google Drive sudah, mungkin sebentar sekilas saya sharing. Nanti juga penguasaan Google Spreadsheet. Coba kita buka dulu, jadi ini harapannya ini sudah dikuasai. Kemudian kemarin sudah saya minta download dan instalasi dari aplikasi pendukung yang kita pakai, itu Watch Auto. Mudah-mudahan sudah. Nah, selanjutnya kita akan coba melangkah ke 3, 4, 5, dan 6. Nanti 3 kita coba kenali fitur-fiturnya dari Watch Auto. Kemudian setelah itu kita mendesain Google Spreadsheet untuk mengisi tampilan desain itu ya dari WA Auto. Terakhir sinkronkan. Kalau sudah sinkronkan, dan di akhir nanti setelah Bapak Ibu uji coba, setelah mencoba ini mudah-mudahan Bapak Ibu punya gambaran, oh ini kayaknya saya bisa manfaatkan di mana. Bukan hanya di PBM. Mungkin kalau sekarang Bapak Ibu kayaknya sebagian kepala sekolah, mungkin di manajerial misalnya, boleh. Jadi mudah-mudahan ada ide-ide baru, pengembangan baru, sehingga ada model baru, sehingga transformingnya itu tercapai. Oke, secara sekilas, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah uji coba, atau kita coba dulu ya, saya tampilkan dulu, karena kemarin ini kayaknya belum semua mencoba. Saya tampilkan dulu uji cobanya, demonya ya. Oke, demonya seperti ini, sederhana Bapak Ibu, bagi yang belum mencoba kemarin. Ini saya menjapri ke nomor yang lagi satu, yang nomor yang saya pakai sebagai server WA Auto. Jadi di mana nomor WA Auto diinstal itu sebagai nomor server nanti. Sehingga kalau ada orang menjapri dengan kode khusus, kode-kode ini akan muncul jawaban otomatis itu. Jadi jawaban otomatis saya enggak ngerti apa-apa, jadi jawaban otomatis. Oke, saya sekarang berlaku sebagai siswa ya. Saya mengontak ke guru saya. Misalnya saya ingin ngecek karena sudah dapat informasi seperti kemarin yang saya sharing, disuruh ngetik SIMPOA. Ini silakan ketik SIMPOA karena dia itu. Oke, saya ketik SIMPOA. Tidak menghitung detik, maka dalam sekian detik sudah muncul jawaban. Jadi selamat datang di sistem ini, nama gurunya ini, kemudian ada pesan lanjutannya. Untuk lanjut, ketik jadwal PBM untuk melihat jadwal PBM kelas. Oke, saya ingin tahu jadwal hari ini, mungkin saya lupa mengingatkan kembali ini ya. Disuruh ngetik jadwal pagar PBM. Jadwal PBM. Jadwal PBM. Nah, otomatis, oh ini ada beberapa teman nyoba juga ya. Silakan, mungkin dicoba langsung. Nah, kemudian muncul secara otomatis jawaban lagi. Untuk mengetahui jadwal pelajaran kelas, silakan klik ini. Nah, ini ada linknya untuk mengakses jadwal pelajaran. Jadi linknya kalau kita buka, ini dalam bentuk spreadsheet.
Excel ya. Saya buatkan di Excel. Mungkin akan lebih ringan kalau PDF. Saya pakai ini. Dan muncullah jadwal pembelajaran kita. Ini kalau di Excel kan kita bisa update cepat ya. Mungkin minggu ini dirubah lah. Nah ini udah kelihatan anak-anak. Oh hari ini yang ngajar adalah misalnya Putuan. Nomor WA-nya kayaknya bapaknya tak masuk. Ini nomor WA-nya ini. Kita kontak dulu. Itu misalnya ketua kelas. Nah ini bisa diakses di sini. Ini contoh aja. Nanti Bapak Ibu mungkin silakan berkreasi. Oke, jadwal PBM sudah. Kita kembali. Oke, di bawahnya ada untuk lanjut ketik. Oh, disuruh ngisi absen sekarang. Isi atau ketik. Nah, ini tidak kenal huruf kapital, huruf kecil Bapak Ibu. Bisa diketik huruf kapital semua boleh. Presensi PBM. Oke, saya hadir. Saya isi absen dulu lah. Nah, langsung muncul pesan untuk isi form presensi kehadiran, silakan ketik ini. Dan tadi sesuai pertimbangan, saya akan token juga di sini. Token maksudnya seperti tadi, biar tidak orang sembarangan ngisi. Tokennya kan hanya bisa dibaca di sini ya. Kalau dia tidak baca ini, tidak akan bisa masuk. Contoh misalnya, ya ini. Formnya dibuka, kemudian ada pesan. Ada tampilan form, Google Form ini. Saya pakai Google Form biasa. Nah, langsung ada dia minta token dulu. Sengaja saya tampilkan token dulu. Kalau nama nanti beda. Kalau saya tendennya token dulu. Karena kalau orang tidak tahu token, tidak akan bisa masuk ke sini. Oke, tokennya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau tidak salah. Oke, next. Ya, tinggal nanti tinggal diisi oleh nama dan seterusnya. Mungkin si pesan ini kesiapannya sampai apa yang udah dipelajari sebelumnya boleh. Itu kan hanya mengingatkan mereka ke materi. Oke, itu presensi. Nanti anak-anak sudah ngisi absen, balik lagi. Setelah ngisi absen, baru kita persilakan untuk membuka modul. Buka atau mungkin download modul. Pesannya adalah, oh karena kita modul 3.1, nah di sini mungkin Bapak Ibu bisa sisipkan tujuan pembelajaran, pembuka, apa misalnya di sini silakan. Oke, saya langsung ke modul, misalnya untuk membuka modul. 3.1. Nanti otomatis muncul pesan atau pesan baru. Oh sorry, enggak ada pagar ya, salah. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, kalau pesannya salah, akan muncul respon. Mungkin nanti sebentar saya ginikan. Contoh seperti ini, karena tidak di pesannya kan tidak ada pagar ya. Nggak ada pagar, nggak akan muncul apa-apa seperti pesan biasa ini. Tetapi begitu ini pesannya benar, saya sebut triggernya benar, muncullah pesan ini otomatis. Nah di sini ada link untuk petunjuk. Mendownload, membaca, memahami, mendownload modul. Saya tidak buka, saya lanjut ke selanjutnya disuruh mengakses tugas. Mungkin setelah mempelajari modul ini, silakan akses ini. Nah, ini menyela sedikit materi yang ditampilkan, materi yang dijelaskan tidak tampil di layar. Sorry? Oh, iya. Maaf. Saya masih di PowerPoint ya, sorry. Tadi masih di PowerPoint. Oke, maaf. Belum dipindah tadi. Ulang. Ini saya tampilkan aja dari awal. Yang sudah jalan ya. Oke, ini teman-teman udah nyoba kok semua. Udah banyak ini nyoba. Oke, tadi di awal ini ngetik simpoa, muncul pesan ini. Saya nggak ngetik lagi. Kemudian dari pesan ini muncul petunjuk untuk lanjut ketik jadwal PBM. Nah, saya ketik jadwal PBM. Nah, muncullah pesan otomatis. Untuk mengetahui jadwal pembelajaran, jadi anak-anak mungkin lupa jadwal, biar lebih gini lagi. Ya, atau mungkin untuk mengetahui siapa yang ngajar, nah kita sisipkan jadwal. Ada link untuk melihat jadwalnya. Ini jadwalnya tadi dalam bentuk spreadsheet Excel. Oke, kemudian ada petunjuk lanjutannya, isi presensi, absen.
Nah, saya coba ketik dengan huruf kapital, boleh. Jadi tidak mesti harus huruf kecil, boleh. Kapital semua boleh. Jadi tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Yang penting tulisannya, saya bilang tulisannya sama. Nah ini contohnya kalau, ini masih banyak teman nyoba, oke. Kalau petunjuknya disuruh ngetik modul 3.1, tetapi kita isi pagar, nah akan muncul apa-apa. Jadi ini gininya, settingannya harus benar. Atau ketikannya siswa harus benar. Kalau dia salah, kayak kemarin banyak yang salah, diisi spasi kah, nah itu keliru, nggak akan muncul apa-apa. Dianggap pesan biasa. Tetapi begitu ini benar, sebagai trigger, muncullah pesan baru. Dan seterusnya, ada tugas, dan seterusnya. Oke, itu tampilannya. Nah, ini jawabannya terjawab otomatis. Kalau saya mungkin tidur, enggak masalah. Sepanjang WA auto saya nyalakan, saya tinggal mungkin tidur, ya udah, anak-anak bisa akses kapanpun. Mungkin nanti sore saya mau belajar sendiri, mau buka gininya, oh disuruh ketik simpo, ya silakan. Saya enggak perlu hadir di WA group. Jadi ini sudah berjalan otomatis. Makanya saya bilang simpoa ya otomatis. Kita tinggal mungkin menyiapkan atau menghidupkan WA auto kita. Oke, itu tampilannya. Nah, sekarang tadi itu saya sebagai siswa. Nah, sekarang bagaimana mendesain seperti ini? Itu target kita selanjutnya atau yang akan kita coba. Hari ini mudah-mudahan selesai. Oke, kembali ke sini lagi. Jadi skenario aplikasinya seperti ini. Mungkin saya pakai contoh yang dispensa ya. Oh ini teman-teman masih banyak yang nyoba ini. Kita lihat dulu lah dari cobaan teman-teman. Banyak yang nyoba ini. Saya tampilkan gininya. Kalau ada kekeliruan, WA auto tidak akan jalan. Itu yang saya bilang. Oke, ini saya buka. Oke, ini banyak beberapa yang udah nyoba. Sambil contoh. Oh, ini udah benar semua. Presensi PBM. Nah, ini seperti ini contohnya. Mohon maaf, saya tampilkan di entah ibu atau siapa ini. Nah ini contohnya kalau dia salah ngetik presensi PBM-nya, ini tidak akan muncul apa-apa. Ini dianggap pesan biasa. Makanya bukan trigger ya. Jadi bukan trigger. Kemarin juga ada banyak yang keliru, tapi sengaja saya diamkan. Satu ini misalnya hanya spasi aja salah, juga tidak akan muncul apa-apa. Karena di sini kan presensi pagar PBM. Saya sengaja menggunakan pagar untuk mengganti spasi. Karena kalau spasinya double itu misalnya udah keliru nanti. Sehingga seperti ini contohnya. Dia ngisi spasi sedikit, udah nggak muncul. Jadi ini dianggap chat biasa ya. Bukan triggernya. Ada istilah trigger di sini. Oke, saya istilahkan trigger. Yang dimaksud trigger ada ya. Kayak gini Bapak Ibu skenarionya. Kita lihat cara kerjanya. Oke. Masih banyak nyoba, oke cukup. Nanti mungkin dilanjutkan Bapak Ibu, kita fokus sekarang. Sebentar kita akan coba. Ini sebenarnya kalau kemarin dicoba kan kita kembali sudah tahu masalahnya. Oke, skenarionya seperti ini Bapak Ibu, di aplikasi WhatsApp. Jadi saya istilahkan ada trigger, ada respon. Jadi ada pemicunya, ada pesan otomatis yang muncul, saya istilahkan respon. Ini yang saya contohkan dari server WA Spansa SMP 1 Singaraja. Ini dipakai kemarin untuk informasi kelulusan. Sharing SKL, kemudian SKL. Termasuk saya kemarin pakai untuk mengirimkan rapor otomatis. Saya tinggal menyisipkan link untuk download aja. Nanti anak-anak mendapatkan otomatis. Tetapi di sini lebih ke personal nanti. Oke, saya contohkan aja skenarionya seperti ini. Di awal pasti kita akan menuliskan pengumuman. Sama seperti kita, sistem membeli pulsa. Contoh misalnya, mohon maaf lah saya sebut produk.
misalnya di Telkomsel, berarti kan pasti kita udah tahu pengumuman sebelumnya. Ketik 363 pagar untuk membeli pulsa itu. Kan harus ngetik awal dulu ya. Setelah itu baru muncul pesan responnya. Di sini baru ada petunjuk-petunjuk ketik 1 2 3 4 nah dan seterusnya. Jadi kalau kita salah ngetik bukan 363 misalnya, bintang 145 itu enggak akan muncul apa-apa. Tetapi begitu triggernya benar, contoh spensa pagar 2020, oh ternyata ini adalah trigger, benar. Kayak tadi misalnya presensi pagar PBM, tetapi ditulis mungkin salah ketik presensi misalnya, enggak akan muncul apa-apa. Jadi triggernya harus benar. Begitu trigger benar, respon otomatis muncul. Nah kalau di respon saya selalu sisipkan ada informasi, ada petunjuk baru. Ini ada pesannya, ada informasinya. Selamat datang ini. Atau tadi misalnya untuk download ini klik ini. Untuk lanjut klik ini. Nah ini untuk ke trigger selanjutnya. Ini menjadi trigger baru, trigger 2. Untuk anak-anak ketik benar, muncullah teks petunjuk selanjutnya. Dan seterusnya kalau berjenjang. Kalau yang tidak berjenjang mungkin hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti beli pulsa boleh juga. Nomor 1 untuk klik modul, nomor 2 untuk ketik, download tugas, 3 untuk download. Berarti dia bebas nanti, tidak berjenjang. Nah, itu mohon maaf jangan nyoba spensanya. Ini ada beberapa nyoba spensa. Ini contoh Bapak Ibu, jadi ada yang mau nyoba ya. Kayaknya server spensanya saya matikan. Oke ini contoh aja Bapak Ibu, nggak usah dicoba. Oke, jadi bisa juga pakai nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti anak-anak bebas, tidak harus dari 1. Boleh dia langsung ketik 5 itu misalnya. Tapi kalau yang saya pakai tadi itu berjenjang. Harus dia download modul dulu, baca modul dulu, selesai, baru ke tugas. Oke, secara garis besar itu skenario WhatsApp Auto. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk mendesain ini? Apa yang perlu kita persiapkan? Tahapan utama seperti ini. Jadi Bapak Ibu punya aplikasi, mohon maaf kemarin sudah saya sampaikan, WhatsApp Auto, sementara ini masih di Android aja ada. Jadi basicnya masih SO Android, yang iOS belum ada. Jadi kita menggunakan aplikasi pihak ketiga, namanya WhatsApp Auto. Kemudian akan dibantu dengan Google Spreadsheet. Boleh yang lain enggak? Nah sementara ini wajib menggunakan Spreadsheet. Nah ini di WhatsApp Auto silakan download install, setting, nah nanti tinggal disinkron dengan Google Spreadsheet. Tahapan utama seperti itu aja. Di Google Spreadsheet kita merancang isinya ya. Kalau ini adalah mesin ya, kalau saya bilang mungkin wadahnya ya. Wadah menampilkan, wadah untuk mengirimkan ke WA biasa, dan isinya kita buat di Google Spreadsheet. Dengan membuat sheet, kolom trigger, dan respon. Nanti penghubungnya apa ini untuk WhatsApp Auto dan ini? Keduanya dihubungkan dengan akun Gmail yang sama. Sekali lagi, kemarin saya minta Bapak Ibu menyiapkan akun Gmail. Karena ini nanti dihubungkan dengan akun Gmail yang sama. Jadi di sini nanti login dengan akun Gmail yang sama. Di sini juga menggunakan Gmail yang sama. Oke, kita akan coba mendemokan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa coba. Nah sekarang mindsetnya diubah dulu. Kalau tadi Bapak Ibu mencoba sebagai siswa, nanti siswa seperti itu nanti. Kalau dia ingin mengakses modul, ketik ini. Kalau dia ingin mengakses presensi, ketik ini. Itu sebagai siswa. Nah sekarang tugas Bapak Ibu sebagai pendesainnya, guru. Jadi itu diubah dulu. Jangan kemarin banyak yang bingung. Kemarin kok ngetik PBM? Oke, karena sebenarnya kemarin kan saya minta Bapak Ibu mencoba dulu ya. Kalau saya biasa seperti itu, teknik saya ngasih materi pasti di ujung dulu. Kita akan lihat seperti ini hasilnya nanti. Nah sekarang untuk membuat gimana? Balik lagi ke depan. Jadi saya kasih ujung dulu. Biar Bapak Ibu punya gambaran, oh kita akan membuat ini. Jadi sama dengan kita akan bepergian, kita akan kemana? Biar tahu dulu. Nah, baru kita mau mulai melangkah lewat mana ini sekarang itu. Jadi itu teknik saya.
Oke, Bapak Ibu, kita coba demokan dengan tahapan ini. Kita mulai dari, kalau prasyarat sudah kemarin, instalasi saya anggap sudah. Kalau Bapak Ibu belum, mohon segera silakan di grup dicek, sudah ada saya kasih link. Nah, sekarang kita kenali fitur dari WA Auto. Saya tampilkan langsung. Jadi tampilan dari WA Auto. Mudah-mudahan sudah pas sharingnya. Oke, pas. Tepat ya, oke. Nah, ini tampilan dari WA Auto. Saya pakai tampilan gelap, mohon maaf. Oke, biar agak bagus ya. Saya ubah dulu. Di mode malam, oke. Saya pakai mode biasa dulu, standar, biar lebih terang. Oke, ini saya tampilkan langsung dari HP. Kalau ada muncul gini, membatalkan aja dulu. Oke, tampilannya simpel Bapak Ibu, tidak ribet, tidak ada menu aneh-aneh. Ada yang sebelah paling kiri ada kotak 4, itu menu, saya sebut menu aja. Jadi nanti kalau menu berarti kotak 4 ini ya, kalau saya bilang menu berarti ada di kotak 4. Kemudian ada home, rumah, kontak, dan statistik. Saya tidak akan jelaskan yang lain, yang penting aja. Jadi hanya menu, rumah, dan kontak itu aja yang kita bermain nanti. Yang lain Bapak Ibu kembangkan. Oke, di menu. Saya bicara di menu dulu, kotak 4 ini. Di menu, Bapak Ibu ada beberapa, tidak banyak sebenarnya, hanya 4. Sorry, 5. Yang pertama itu ada aplikasi pendukung. Saya belum masuk ke sini ya. Ini mungkin di tahap akhir login itu. Jadi login ini di tahap akhir. Saya step by step dulu. Kita kenali dulu. Yang pertama, aplikasi pendukung. Kalau diklik. Jadi aplikasi pendukung ini sebenarnya bukan hanya WhatsApp. Maksudnya begini. Sistem ini akan jalan bukan hanya di WhatsApp aja. Kalau Bapak Ibu, nah ini kemarin sudah dikenalkan dengan Telegram. Ini juga bisa jalan di Telegram. Maksudnya gini, kalau anak-anak mengetik lewat Telegram, jalan juga nanti. Telegram saya ketik Simpoa itu. Bisa. Jadi jalan juga nanti anak-anak. Kalau Messenger bisa enggak? Anak-anak pasti dimain Messenger kayaknya saya punya FB Group. Bisa juga. Tinggal Bapak Ibu kasih akun yang menggunakan akun Gmail tadi. FB-nya harus menggunakan Gmail yang sama. Termasuk yang lain. Jadi ini aplikasi pendukung. Bukan hanya di WhatsApp saja. Tetapi untuk saat ini kita fokus di WhatsApp ya. Oke. Jadi itu aplikasi pendukungnya. Jadi apa yang Bapak Ibu bisa desain bisa jalan di aplikasi lain selain WhatsApp. Yang lain saya tidak akan jelaskan. Langsung nanti kita akan ke spreadsheet. Tetapi ini nanti saya jelaskan setelah kita sinkron. Jadi yang kita perlu kuasai nanti di sini adalah silakan Bapak Ibu setting aplikasi pendukungnya, kemudian nanti bermain dengan spreadsheet. Nanti ini di akhir ya. Jadi itu di menu cukup dua ini aja dikenali. Yang lain mungkin Bapak Ibu pengayaan. Selanjutnya ada menu rumah. Nah kemarin saya minta Bapak Ibu mematikan dulu ini. Saya matikan dulu ya. Jadi teman Bapak Ibu mungkin tidak bisa nyoba sekarang. Jadi maksudnya gini, kalau ini dihidupkan, kalau Bapak Ibu belum setting, nanti muncul jawaban-jawaban aneh-aneh ini. Saya sedang kemudi kah? Kalau ada orang mau WA, nanti muncul ini. Mungkin kemarin ada yang nyoba kayaknya. Ada insiden ya. Teman-teman yang mungkin tidak tahu triknya, begitu install, didiamkan, begitu ada orang WA, muncul ini. Saya sedang mengemudi, saya sedang... Tapi jawaban otomatis muncul. Karena ini masih nyala, langsung nyala dia. Nah, sekarang seperti yang saya minta, dimatikan dulu. Kita setting dulu. Oke, sekarang coba ini dimatikan dulu. Nanti kita setting. Itu menu rumah. Jadi yang diperlukan ini pertama matikan dulu. Kemudian nanti kita setting ke... Yang kedua adalah teks balasan otomatis. Silakan dibuka. Ini dibuka. Nah, ini yang wajib diaktifkan. Custom balas wajib dikasih tanda centang. Kalau sekarang mungkin seperti ini ya.
mungkin seperti ini ya, jawaban inilah yang muncul di WA Bapak Ibu kemarin. Kalau ini mungkin disilang aja, hapus aja. Nah, sekarang karena kita akan men-setting, ini dinyalakan dulu. Kasih tanda centang. Kemudian ingat oke. Oke-nya ini ya, tanda rumput di atas. Klik tanda rumput di atas. Oke. Kalau saya cek ulang, berarti pasti otomatis sudah centang. Kalau belum, ulang lagi. Ini harusnya sudah centang. Kalau belum, klik tanda centang, klik centang atas. Back. Kadek. Ya. Interupsi niki dari Pak Ngurah, katanya di HP tidak muncul menunya, kan? Maksudnya di HP-nya beliau? Nggih, di HP Ragan mantan. Oh, di Watch Auto buka rasanya semua ini. Jangan WhatsApp biasa ya. Watch Auto-nya, aplikasi Watch Auto. Saya back. Di Watch Auto setelah install, bukan di ini yang di WhatsApp autonya dari luka. Oke, ini yang simbolnya A ya. Simbolnya A. Rasanya kalau instalasinya sukses, ini. Ya, ada kemarin lewat linknya itu yang ya. Ini A, harusnya udah muncul. Mungkin nanti coba screenshot dulu, coba di grup, di share. Mudah-mudahan tidak, karena ada beberapa aplikasi yang sama. Mudah-mudahan tidak salah pilih. Nama aplikasinya Watch Auto ya. Dicek kembali. Atau saya kembali dulu ya. Saya lupa, harusnya lewat Play Store dulu. Ini nama aplikasinya Watch Auto. Jangan sampai salah, karena ada beberapa aplikasi yang sama. Di Watch Auto Replay. Ini yang simbolnya, kalau ini juga sama, cuma beda gini ya, beda fungsi. Jadi yang kita pakai ini dari Bringer App. Coba dicek dulu di Play Store. Kalau misalnya keliru, ulang aja install. Jadi dari Bringer App simbolnya A. Ini yang lain ada banyak kok. Bahkan kemarin ada mirip namanya, cuman beda teknik, beda fungsi. Sekali lagi ini yang dari Bringer App. Jangan sampai salah install. Simbolnya seperti WA ada A-nya. Kalau belum ini silakan diinstal dulu. Kalau kemudian tinggal dibuka. Rasanya kalau sudah sukses pasti sama menunya. Nggak ada menu lain. Kalau sudah sukses install. Oke, coba nanti di screenshot. Mudah-mudahan buka tidak salah install. Oke, saya kembali. Ini di menu sudah, kemudian menu selanjutnya di home atau di rumah. Ingat, ini wajib dimatikan dulu posisi awal karena kita belum men-setting. Kalau tidak nanti muncul WA-WA otomatis yang sembarangan jawabannya. Kemudian yang perlu di-setting adalah teks balasan otomatis, silakan diklik. Nah, ini wajib dicentang karena kita akan meng-custom atau mungkin bahasa gininya apa custom ya, mengatur sendirilah, mengatur manual ya balasannya biar tidak ini yang muncul, jadi kita yang ngatur sendiri. Ini wajib dicentang, kalau belum dicentang silakan klik, kemudian klik tanda centang atas, kemudian back. Kalau sudah centang berarti aman ya, sudah ready. Oke, selanjutnya ada kontak. Nah, di menu kontak ini saya jelaskan sedikit seperti ini. Ada beberapa pilihan, ada semua orang, daftar kontak saya, dan seterusnya. Maksudnya gini, saya sementara atur semua orang. Artinya siapapun kalau dia ngetik SIMPOA akan muncul jawaban yang saya setting. Bukan hanya ketikan SIMPOA ya. Kalau ada pesan yang ada tulisan SIMPOA akan muncul otomatis. Contoh kemarin kayaknya ada teman saya ngetik, mau dong aplikasi SIMPOA-nya, muncullah jawaban otomatis. Saya contohkan ya. Jadi maksudnya gini, sekalian ini troubleshooting. Kemarin dari Bu Yudas ya. Sebenarnya dia enggak pengen nyoba gininya, tetapi karena dia ada tulisan SIMPOA, muncullah itu.
Yuda. Ini sekalian troubleshooting nanti Bapak Ibu biar paham. Sebentar. Oh ini. Jadi dia pengennya WA biasa ya, tetapi karena ada tulisan Simpoa muncullah pesan otomatis ini. Halo, mau dong Simpoanya. Nah ini karena kebetulan dia baca di Facebook saya ada postingan ini, dia nulis Simpoa juga. Sehingga muncullah otomatis. Jadi maksud saya gini, nanti Bapak Ibu membuat trigger itu jangan sembarangan. Contoh misalnya jangan bikin oke itu misalnya. Atau mungkin halo itu misalnya. Sehingga nanti kalau ada orang ngetik halo muncul ini nanti. Jangan sampai ada klien atau teman ngetiknya, hai apa kabar misalnya, muncul ini selamat datang sistem. Bingung nanti dia gitu. Jadi hati-hati memilih trigger, saya bilang itu. Makanya saya pakai simbol paga dan lain-lain. Ini contohnya ya. Jadi kalau karena saya pakai tulisan biasa muncul ini. Padahal dia tidak bermaksud ini. Oke, ini contoh. Contoh kasus gini. Sehingga nanti siapapun, karena ini saya atur semua orang, berarti siapapun. Karena Bapak Ibu, nomor Bapak Ibu tidak ada di kontak saya tidak perlu nyimpan. Bapak Ibu bisa mengakses juga. Tetapi kalau Bapak Ibu centang yang nomor 2, berarti yang bisa menjalankan trigger itu hanya yang ada di kontak Bapak Ibu. Kalau misalnya saya tidak, Bapak Ibu, saya atur ke saya sekarang atau di sini, Bapak Ibu ngetik, tidak akan bisa jalan itu. Dimanapun ngetik semua, tidak akan muncul apa-apa. Santai mengucapkan. Oke. Dia bisa dipahami ya. Jadi yang dapat balasan otomatis hanya yang di kontak saya saja. Itu kalau ini dicentang. Alangkah bagusnya kalau Bapak Ibu punya grup kelas, ya aktifkan untuk grup kelas nanti. Sehingga kalau ada orang lain ngetik yang tidak bukan murid Bapak Ibu, ya tidak akan bisa muncul apa-apa. Jadi yang hanya bisa mengakses sistem yang saya bangun hanya anak-anak saya gitu misalnya. Oke, itu pengertian kontak di sini. Silakan Bapak Ibu men-setting. Oke, itu aja yang perlu dikuasai. Jadi ada menu home. Sorry, menu ada menu dashboardnya, menu utama, aplikasi pendukung, dan nanti spreadsheet. Kemudian di menu rumah, saya belum tampilkan spreadsheet dulu ya. Ini saya belum tampilkan nanti. Di menu rumah ini wajib dimatikan dulu posisi dalam kasus mati. Ini nanti dinyalakan paling akhir setelah sistem siap. Ini posisi mati. Kemudian yang kedua balasan custom dicek. Ini wajib centang. Kemudian di kontak, menu kontak. Silakan dipilih Bapak Ibu mau settingan yang mana. Kalau semua orang berarti siapapun tidak perlu nyimpan. Waduh, mohon maaf gangguan ini. Ada kerja sebelah ya. Jadi siapapun nanti bisa. Mohon maaf agak terganggu ya. Ada kerjaan ini. Dan jelas Pak, tidak kedengaran. Oke, tidak kedengaran. Oke, jadi ini settingannya semua orang dan itu silakan disetting. Jadi rasanya itu aja yang perlu disetting untuk WA auto. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Ini sudah selesai untuk setting awal. Baru setting awal ya. Jadi untuk 3 udah. Jadi setting awal sudah. Nah, sekarang baru Bapak Ibu harus lari atau membuka Google Drive. Dan ini saya sarankan lebih baik pakai laptop. Kalau setting Google Drive-nya. Karena ini sama dengan bekerja dengan Excel. Walaupun di HP bisa ya, cuman kurang maksimal. Saya sarankan pakai laptop untuk di sini. Oke, saya demokan saja. Nanti Bapak Ibu coba putar rekaman ini nanti sambil ini mudah-mudahan segera bisa diposting. Diputar rekamannya, kemudian dicoba langsung dengan laptop. Karena mungkin beberapa kayaknya ini laptopnya dipakai ya. Oke, sekarang kita ke langkah 4, men-setting atau mengatur Google Drive.
Oke, ini mungkin beberapa siowa yang sudah saya buat. Saya ambil karang siowa karang asem. Oke, ini desain yang kemarin. Jadi tampilannya sebenarnya seperti ini aja. Ntar dia tidak mengganggu. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu hanya memerlukan itu hanya bantuan saja ya yang si tadi. Yang Bapak Ibu perlukan hanya kolom A dan kolom B. Kolom A ini sebagai trigger. Kolom B-nya sebagai respon. Hanya dua kolom ini aja bermain. Ini persis seperti yang Bapak Ibu tampil coba tadi. Saya ketik simpoa muncul pesan ini. Saya ketik jadwal PBM, muncul pesan ini. Jadi ya, hanya gitu aja sebenarnya. Membuat pasangan aja. Saya ketik presensi PBM, muncul ini. Kemudian di bawah modul ini, muncul ini. Dan seterusnya. Nah ini, jadi seperti itu contohnya. Hanya kolom A dan kolom B, kemudian berpasangan. Triggernya apa, pesannya apa, triggernya apa, pesannya apa. Saya contohkan ya. Contoh saya ambil paling sederhana lah. Ini trigger, kemudian ini pesan atau responnya. Contoh saya ingin pakai di sini untuk pembelajaran saya di kelas. Saya pakai trigger PBM 3.1 misalnya. Responnya, contoh selamat datang di PBM kelas 6 itu misalnya, 6A itu misalnya. Mungkin Bapak Ibu bisa bermain tambahkan. Nah ini saya kasih trik. Triknya adalah, saya tulis ini ya. Triknya untuk turunkan kursor. Jadi ini kursornya untuk menurunkan pakai Alt Enter. Ini kursornya biar turun gini ya. Kalau Enter biasa kan pindah sheet dia. Saya Enter, ini pindah biasa dia. Tapi kalau kita pengin biar ada di baris selanjutnya, ini gunakan Alt ditambahkan Enter. Contoh, ini saya tulis, kalau saya Enter biasa pindah ini. Nah, kalau kita ingin nurunkan, selamat datang di PBM kelas ini, tekan Alt Enter. Kursornya akan turun. Alt Enter. Nah, kursornya akan turun. Itu triknya. Jadi Alt Enter. Oke, saya lanjutkan. Selamat datang di PBM kelas 6A. Guru mata pelajaran misalnya boleh. Atau nama guru ya. Nama guru Putuan misalnya. Kemudian mungkin ditambahkan tujuan pembelajaran. Nah ini salah. Hati-hati ya. Tujuan pembelajaran, Alt Enter, memahami apa misalnya. Dan seterusnya. Nah, kemudian sisipkan di sini petunjuk selanjutnya. Untuk ke trigger 2 ya. Untuk ke trigger 2. Harus ada pesan di sini. Nanti kalau anak-anak baca tanpa ada petunjuk kan bingung. Selanjutnya ngapain kan itu. Kemarin juga ada nanya selanjutnya ngapain. Padahal di bawahnya udah ada petunjuk ya. Oke, untuk petunjuk misalnya. Untuk lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu mendesain sendiri mau pesannya apa. Untuk lanjut ketik misalnya presensi ya, atau kita isi presensi dulu. Untuk
presensi silakan ketik presensi agar 3.1 itu misalnya. Oke, selesai itu. Ini triknya ya. Jadi untuk ALT enter itu triknya. Bab kalau kita tulis biasa ini kan panjang terus. Nah, ini triknya pakai ALT enter. Saya garis bawahi, apapun yang nanti tampil di sini akan seperti itu tampilannya. Cuman sayang, saya sampaikan lebih awal. Kita hanya bisa bermain dengan teks saja di sini. Belum bisa bermain dengan gambar. Saya ingin nampilkan, kayak kemarin ada, bisa nggak nampilkan logo sekolah ya? Belum. Jadi di sini hanya bermainnya teks saja. Jadi WA berbasis teks ya. Ingat, tapi kalau link masih bisa. Jadi kemarin link masih bisa ya. Nggak ribut ya. Oke, okay, ini sekarang triggernya adalah 3.1. Ini untuk isi atau di form presensi. Oke, okay, kita trigger 2, triggernya 2-nya berarti presensi pagar 3.1. Nah, mungkin sekarang kita kasih link form presensi di sini. Saya tuliskan dulu ya. Kasihkan link provinsi, link presensi. Tapi nanti apa ibu tekan form di sini, linknya. Kemudian mungkin saya pakai yang tipe gabungan aja ya, biar sekali. Misalnya di sini pakai untuk lanjut, silakan ketik presensi modul. Saya pakai yang gabungan aja ya, biar sekalian. Kayak beli pulsa ini. Untuk download dul AD 3.1. Nah, mungkin bisa tugas kayak kemarin boleh. Tugas agar 3.1. Untuk download gas misalnya. Dan seterusnya. Dah. Ini silakan Bapak Ibu berkreasi. Ini saya ngap dan seterusnya ya. Okay. Nah, di bawahnya karena di sini ada modul 3.1 berarti harus ada modul agar 3.1. Di bawahnya juga ada tugas agar 3.1. Ya ini Bapak Ibu silakan berkreasi triggernya. Di sini nanti kita sisipkan link form. Ah, sorry, bukan form. Link PDF modul misalnya. Link PDF untuk download modul. Ini link file tugas. Dan seterusnya. Tugas kita sekarang ini ngasih linknya di sini. Nah, inilah kita perlu mengenal Google Drive. Oke. Okay. Oke, saya kenalkan sedikit tentang Google Drive. Nah, ini karena kita perlu mencari link ya di link form. Mudah-mudahan kalau form Bapak Ibu sudah paham. Sekarang kalau misalnya modul tugas saya punya di komputer, saya ingin simpan di Google Drive. Oke, Bapak Ibu kalau sudah punya Gmail. Kalau saya bilang ini seperti ini ya. Saya biasanya masuk ke google.com di awal. Kalau kita buka google.com, ini biasanya muncul seperti ini. Biasanya kalau Bapak Ibu, saya log out dulu, ya lebih kelihatan. Oke, kalau Bapak Ibu buka google.com, biasa. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau belum login ya. Kalau posisi sekarang Bapak Ibu sudah login, cek dulu. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya Google sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan gratis di sini. Termasuk Google Meet ada. Tetapi Bapak Ibu wajib punya akun Gmail. Ya, silakan daftar dulu, mudah-mudahan sudah.
Tapi kalau sudah punya bermain form rasanya sudah ini. Nah, sekarang Bapak Ibu login dulu. Kalau sudah login akan kelihatan simbolnya seperti ini. Saya lupa. Oke, sebelum masuk ke Google Drive ya, saya kenalkan dulu. Karena ini nyambung nanti. Silakan cek dulu Bapak Ibu nanti ini. Cek dulu akunnya. Benar enggak ini akunnya? Karena nanti Bapak Ibu wajib menggunakan akun ini untuk di Watch Auto juga. Kalau akunnya berbeda, enggak akan sinkron nanti. Oke, saya sekarang pakai akun Deckmap IG Bali ya. Saya pakai akun ini di sini. Di Watch Auto juga sama, saya pakai akun itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu klik menu utama atau dashboard, di sini sebenarnya udah ada Drive. Jadi ada Gmail, ada Meet untuk Picon, dan selanjutnya. Salah satunya juga ada Spreadsheet, ini yang kita pakai tadi. Ini Word-nya Google, dokumen, ini Excel-nya Google, namanya Spreadsheet. Ini PowerPoint-nya Google, Slide. Jadi sudah disiapkan Office Bapak Ibu. Masuk kemarin Bapak Ibu belajar Google Classroom. Oke, saya nak jelaskan itu. Kita ke Google Drive dulu. Silakan dibuka Google Drive. Nah, ini Google Drive itu kalau saya istilahkan Bapak Ibu seperti drive-nya di HP atau laptop. Bapak Ibu kan punya drive folder-folder ya. Bapak Ibu juga demikian. Bapak Ibu disediakan gratis ini 15 giga. Ini saya udah mulai penuh ini. 11,3 terpakai. Berarti disediakan 15 gigabyte. Itu kalau yang versi gratis. Kalau versi pendidikan yang akun STHID bisa unlimited. Oke, jadi Bapak Ibu bisa buat folder-folder di sini. Contoh saya pakai folder kemarin di sewa Deckmap. Ya, ini sewa KPPS Karangasem. Ini yang dicoba kemarin. Ini tinggal dibuat folder-folder dulu biar kita aman kerjanya. Caranya membuat folder gimana? Tinggal ini aja klik New Folder. Jadi buat dulu sini latihannya. Misalnya latihan WA Auto. Ini latihan WA Auto. Yang muncul tinggal dibuka. Nah, sini Bapak Ibu buat dulu spreadsheet-nya sebenarnya. Jadi dibuat dulu sini. Caranya membuat klik new. Ini spreadsheet. Blank spreadsheet. Ini Bapak Ibu membuat Excel baru dengan kosong ya. Kalau di HP sama juga. Saya pindah ke HP. Di HP ada namanya Drive. Di menu gini ya. Di menu Google ada Drive. Sama juga. Ini sudah kebetulan akun yang sama, Deckmap Google, Deckmap IG Bali, ya udah sama. Nah, sama juga. Ini saya pakai di bawah. Nah, ini akan tampil. Jadi apapun yang kita bikin di folder akan bisa dibuka di manapun sehingga kita enak. Oke, ini sudah Siwa Karangasem lewat Outlook. Dan ini. Oke, kalau di sini misalnya membuat spreadsheet tinggal klik tanda plus, membuat folder pakai tanda plus ini ya di bawah. Plus. Jadi kalau di HP ada folder, ada juga spreadsheet. Kalau belum ada ini install dulu. Folder dan spreadsheet. Ini untuk membuat folder, ini untuk membuat spreadsheet. Sama juga tinggal diklik spreadsheet. Cuman kalau di sini area kerja kita terbatas. Plus Alt Enter enggak akan bisa di sini kalau di HP. Saya belum menemukan teknik Alt Enter. Ini kalau menurunkan kita enggak bisa di sini ya. Jadi agak sulit di sini kerjanya. Makanya saya sarankan untuk spreadsheet sebaiknya menggunakan HP. Laptop. Oke, saya jelaskan yang laptop aja ya.
Dimohon maaf. Oke. Okay. Sama seperti tadi yang udah kita selesaikan tadi, saya copy aja dah. Jadi inilah kita buat. Yang ini saya copy aja ke sebelah. Jadi ini kita desain hanya kolom A dan kolom B. Ingat, hanya kolom A dan kolom B. Kolom C sebenarnya bisa, cuman saya tidak jelaskan. Cukup kolom A dan kolom B saja dimanfaatkan. Ini hanya trik untuk menurunkan kursor. Jadi gunakan Alt, Enter. Jadi kursornya ada di sini, biar turun, Enter. Alt, Enter. Itu fungsinya. Oke, cukup bermain kolom A dan kolom B. Ingat isi nama. Sekali lagi ingat isi nama, biar gampang dicari di Watch Auto nanti ini. Contoh saya kasih ini nama latihan WA Auto. Saya kasih nama ini, sebentar ngakses ke WA Auto biar gampang. Nah sekarang gimana kita ngasih link ini ya, ini yang perlu kita ginikan. Memberikan link modul, memberikan link presensi, dan seterusnya. Oke, kalau POM Bapak Ibu, saya, nah ini kan udah kelihatan gininya. Bentar. Nama spreadsheet-nya akan kelihatan otomatis. Kelebihannya lagi satu Bapak Ibu, kalau kita bermain online kita enggak perlu file zip ya. Enggak ada file zip, perlu disimpan enggak? Otomatis akan tersimpan. Begitu Bapak kerja, dalam sekian detik langsung tersimpan. Oke, itu kelebihannya online. Jadi jangan takut lupa nyimpan gitu ya. Kalau di sini ya udah tersimpan otomatis langsung aja. Oke, ini udah muncul latihan WA Auto. Ini yang saya bikin di HP ini. Sudah, jadi ini muncul. Oke, ini sudah muncul latihan WA Auto. Nah, sekarang gimana kita ngisi link form presensi, PDF dan seterusnya. Kalau form Bapak Ibu kan kemarin sudah kerja, tinggal mencari linknya saja. Mungkin saya contohkan simple aja. Saya tidak akan gini kan yang membuat formnya. Oke, kalau di sini tinggal new, kemudian cari Google Form, udah buat form baru. Ingat harus ada di folder ini biar muncul di sini nanti filenya. Katakanlah ini presensi. Saya asal dulu ya Bapak Ibu. Ini presensi 3.1. Oke. Saya tidak akan isi judul aja sementara. Ini akan otomatis muncul. Ya, kalau belum isi judul ya, lupa. Nah, ini link presensinya. Oke. Oke, sudah. Nah, yang kalau POM kan sudah Bapak Ibu caranya mencari linknya kan ini ya. Send. Itulah linknya. Saya pakai perpendek aja lah. Tapi saya nak jelaskan ini, kemarin kan sudah ya, perpendek, copy. Nah, ini kita bawa ke sini. Kita ganti dengan link-nya. Udah, dia punya link dia. Terus gimana untuk modulnya? Nah, untuk modul, ini saya tutup. Untuk modul, Bapak Ibu, silakan buat dulu modulnya ini atau taruh dulu di sini. Oke lah, saya demokan. Saya punya modul di komputer, saya taruh ke sini aja lah. Saya upload. Jadi Bapak Ibu ambil sini new upload file. Silakan cari filenya. Kalau jadi cukup simpel ini new cari filenya. Saya cari modul berapa. Oke. Okay. Nah, silakan ambil modul yang di komputer. Mungkin Bapak Ibu sudah punya administrasi pembelajaran. Tinggal ngambil aja sekarang. Tinggal disiapkan. Oke. Okay. Ini masih proses. Oke, dokumen saya ambil misalnya contoh aja itu soal. Oke, ini modul 3.1, syukur ada, masih ada. Ini modul 3.1, proses upload. Nah, oke, sudah muncul. Nah, sekarang gimana sharing ini biar tempel di sini? Cukup simpel. Bapak Ibu tinggal klik modul, kemudian klik ini ada get share link. Sekali lagi klik modulnya, get share link.
Nah, ini mungkin posisinya dibatasi ya, sementara dibatasi. Kalau ini mungkin sementara dibatasi itu ya. Ubah ke siapapun bahasa Indonesia-nya. Ini saya pakai bahasa Inggris ini. Jadi posisi nomor 2, sehingga siapapun bisa download nanti. Kalau dibatasi ya berarti hanya Bapak Ibu yang bisa mengakses. Ini kasih ke nomor 2, siapapun bisa mengakses. Tinggal copy. Dah, jadi tinggal copy. Sekali lagi ini posisi di nomor 2, siapapun, copy link. Sudah kembali ke sheet, pasti di sini. Ini saya hapus dulu. Ini link untuk download modul. Kelihatan sudah modul 3.1. Oke, ini untuk tugas. Sama dengan tadi. Ini kalau sudah done, Bapak Ibu silakan cari modul tugasnya. Kalau sudah punya tinggal di-upload. Cari modul atau apa namanya? File tugasnya apa. Oke, kalau oke saya mau bikin baru aja lah pakai dokumen, bisa bikin dokumen ini. Gunakan Google Doc. Ini untuk Word-nya ya. Word-nya Google. Saya contohkan ini saya bikin tugas 3.1. Saya kasih judul dulu. Judulnya tugas 3.1. Oke. Tugasnya misalnya apa di sini? Dari modul yang katakanlah seperti itu ya. Tugas 3.1. Dari modul yang sudah dipelajari, silakan buat resume tingkat. Oke, contoh saja. Ini contoh saja. Kalau sudah, ini kan sudah ya. Ini sudah di judul, ingat si judul. Bapak Ibu bisa tutup. Tutup saja. Ini kan kelihatan. Nah, ini belum proses. Coba di refresh dulu. Tadi udah kasih judul 3.1 ya. Kalau ada perubahan di refresh saja, nah apa? Harusnya 3.3. Oh, masih belum. Kita buka dulu. Harusnya udah tadi. Nah, ini agak gangguan. Oh, masih belum isi judul ya. Ingat, ini belum isi judul. Isi judul dulu. Ya. 3.1. Apa perlu simpan? Nggak usah, karena ini apa namanya online. Nah, ini harusnya otomatis sudah. Kalau kita refresh, ya nah, ini sudah ya. Ini masih diproses. Ini ada gangguan sedikit. Oke, nah sekarang gimana men-sharing ini tugasnya yang tadi? Ini form dalam bentuk form. Ini dalam bentuk PDF yang Bapak Ibu ambil dari komputer. Ini saya demokan dalam bentuk Word dokumen ya. Yang nanti siswa bisa download, bisa ketik ulang nanti boleh. Atau dia download tinggal tulis. Nah ini tugas 3.1. Sekarang kita sharing sama seperti tadi. Ini klik get share link. Kemudian ini kalau masih dibatasi, kalau masih di sini dibatasi ya. Ubah ke anyone.link. Anyone with the link atau siapapun. Berarti siapapun bisa download dan Pak Kade bisa interupsi sedikit Pak ya? Ya lanjut. Yes, bentar aja Niki ada menulis di chat yang bacakan Dumun dari Bu Wayan Murdiasih. Maaf Pak, saya kendala di menulis atau ngetik di spreadsheet-nya. Gimana biar mau turun ya, kok nggak mau di-enter, Nike. Kemudian yang kedua, untuk menyimpan ke folder latihan, bagaimana Pak, Nike, dari Pak Gunawan. Oke. Yang di atasnya, Bu Damayanti bertanya, sudah ada Bu Putueni yang membantu menjawab sama Bu Kadek Mudianti. Oh iya, Bu Kadek Mudianti yang bertanya, Nike. Nike, Pak, mungkin dua hal yang mungkin bisa ditanggapi dulu. Sip, mungkin sebentar. Ya, gini dulu. Baik, tadi sudah dijawab sebenarnya. Mungkin kayaknya di awal-awal pertanyaan. Saya masih sharing, sharing ya. Oke, masih. Seperti tadi, kalau kita nulis biasa, ini kan saya ambil yang pendek aja.
contoh lah, saya ambil ini yang ini saya sedang makan. Ini kan contohnya akan gini ya, ke kanan terus ya. Nah, kalau misalnya makan nasinya pengen diturunkan, ini pakai ALT Enter. ALT Enter ya. Jadi di keyboard itu ada ALT, di sebelah spasi, kemudian tahan, tekan Enter. Oke, jadi itu tekniknya. Jadi untuk turun ALT Enter. ALT yang ada di keyboard, di laptop Bapak Ibu, kiri kanan spasi, tahan, kemudian tekan Enter. Sip, itu tekniknya biar turun. Kemudian untuk nyimpen ke folder, tadi sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya, ini kalau saya sih sebaiknya seperti tadi, kita masuk dulu ke folder, baru kita buat filenya, baru ini seperti ini ya. Saya punya folder banyak, masuk dulu ke folder kita. Jadi masuk dulu ke ruangan kita ya. Oh ini kita akan masuk di latihan Wautu. Masuk dulu ke sini, baru simpan file di sini. Jadi baru simpan ke apa namanya ke folder ini. Contoh misalnya nggak kayak tadi ngupload, ya baru di sini mainnya. Jadi sekali lagi ingat dulu masuk ke folder, baru klik new, upload, buat folder, upload folder, boleh udah buat dokumen. Jadi di sini nanti tersimpan. Secara otomatis akan tersimpan di sini. Oke, itu pertanyaan kedua. Ada lagi Bu? Bu Nengah? Untuk menyimpan foldernya Pak? Ya, folder ini sudah. Ya, ini sudah. Jadi menyimpan file di folder seperti ini, sudah. Menulis ngetik di spread ke sudah Pak Nge. Pak Made mohon diulang mulai buka di Google Drive. Ini pertanyaan baru lagi dari Bu Jening. Jadi permohonannya mohon diulang mulai buka di Google Drive untuk di HP karena laptopnya masih dipakai. Nah, oke, okay, sip. Oke, okay, tadi ini siapa yang coret? Ada coretan. Clear dulu ya. Oke. Okay. Kalau yang di HP, cuman saya sarankan nanti kerjanya lebih baik di laptop Bapak Ibu, karena ALT Enter nggak ada nanti. Oke. Okay. Untuk membuka Google Drive, kali lagi, kalau di sini sih sudah ada aplikasinya, ya. Biasanya sudah ada aplikasi Google. Kalau enggak, mungkin cari dulu di Play Store. Ada Drive biasanya. Saya ginikan dulu. Cari Play Store. Kalau misalnya belum ada, nanti cari Drive. Google Drive ya, sorry. Biasanya sih Google Drive. Kalau belum ada. Ini kalau belum ada. Tapi biasanya, ini seperti ini contohnya. Kalau belum ada, Google Drive itu diinstal dulu. Mudah-mudahan biasanya sih semua sudah ada ini. Sudah update-nya. Nah, itu silakan dibuka. Sementara saya sudah punya, itu ada di folder Google saya buat ya. Folder Google. Kemudian ada Drive ini. Simbolnya tiga ya. Segitiga kuning, hijau, biru. Drive. Jadi, nah ini sudah terbuka Google Drive-nya. Kita akan bisa melihat folder-foldernya. Oke, itu untuk membuka apa namanya Google Drive. Tapi saya sarankan untuk spreadsheet lebih baik bermain di laptop. Maksudnya itu, lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu ya. Oke, lanjut dong. Oke, lanjut. Oke. Ini kita udah punya tiga file, satu yang saya upload dari komputer, tadi lewat new upload dalam bentuk PDF, kemudian satu Google Form, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat Google Form, jadi Google Form kan tinggal send aja ya, saya demokan ulang. Jadi untuk mencari, intinya mencari link-nya ya, intinya di sana.
tinggal di send, kemudian nanti akan ketemu linknya. Ini saya perpendek pakai shorten. Ini tinggal di copy, bawa ke sini ke linknya ini. Nah, kemudian untuk modul, modul saya pakai PDF. Ini saya ambil dari komputer. Tadi saya upload lewat teknik ini. File upload, cari folder-nya. Kemudian setelah upload, sharing. Sama kayak tadi. Ini share. Sekali lagi ini ingat di posisi 2. Biar anak-anak bisa download nanti. Posisi 2 ya, siapapun bisa download itu nanti. Tambahkan inisialnya ini saya lupa. Siapapun dengan link ini bisa download. Tinggal di copy, kemudian paste di sini. Ini untuk modulnya. Untuk tugas, saya coba kreasikan membuat sendiri dengan Google Doc. Jadi silakan bikin new Google Doc blank. Tapi kalau mau pakai PDF boleh juga upload PDF-nya. Tinggal sama kayak tadi, begitu selesai ngupload, share. Sekali lagi ini posisi nomor 2. Anyone with the link atau siapapun titik-titik, saya lupa bahasa Indonesianya ini. Siapapun dengan link ini ya, tinggal copy, paste di sini. Sudah selesai. Nanti kalau Bapak Ibu mau bermain dengan KD32 dan seterusnya, saya sarankan lebih baik bikin gini lain nanti, sheet lain ya. Ini mungkin saya gini kan. Saya duplikat. Jangan di sini. Maksudnya gini. Kalau anak-anak kita sudah sediakan 32, 33 nanti dia loncat-loncat nanti. Kalau kita belajarnya kan pasti 31 dulu selesai baru ke 32. Nah, sebaiknya ini mungkin saya kasih nama 3.1. Sorry. KD 3.1, yang ini 3.2. Tinggal di copy aja. Ini berarti untuk 3.2. Dan selanjutnya yang lain juga ganti ini. 3.2. Ini 3.2. Dan seterusnya. Dan linknya juga nanti usahakan ganti juga. Nah, ini wajib diganti karena ini kan masih lama ya. Masih yang 31. Nanti silakan diganti. Nah, sekarang ada dua sheet. Ini 3.2. Nah, ada dua sheet. 3.1, 3.2. Mungkin selanjutnya mau berapa KD silakan Bapak Ibu. Nah, pada saat 3.1 sudah selesai, oh, saya pengen WA auto-nya sekarang akses ini. Tinggal ini bawa ke depan nanti. Jadi tinggal dibawa ke depan. Berarti yang sekarang aktif aja 3.2. Nanti yang diakses oleh WA auto yang paling depan. Jadi mungkin oh 3.1 udah selesai, udah geser ke kiri. Sekarang 3.2. Itu tekniknya. Oke, sementara saya taruh 3.1 di depan ya. Jadi ini yang di depan nanti. Yang diakses nanti ini. Begitu ada 3.2 selesai, 3.3, 3.3 bawa ke depan. Jadi kuncinya adalah sheet mana yang paling depan itu yang akan diakses oleh WA Auto. Sip. Oke. Nah, sampai di sini langkah kita untuk ini sudah selesai. Untuk langkah 4, tinggal lanjut ke langkah 5 sekarang. Jadi Google Drive sudah selesai, sudah siap. Settingan kita atau isinya sudah siap. Ini wadahnya. Tadi sudah kita setting, kita atur. Ini isinya di sini. Nah, sekarang kita sinkronkan keduanya. Jadi sinkronkan WA Auto dan Google Drive. Kita kembali lagi ke WA Auto. Silakan kembali ke WA Auto. Nah, inilah tahap akhir. Jadi tahap paling akhir dari tahapan kita nomor 5. Bentar, saya buka dulu. Ini tahap paling akhir ya. Jadi kita ke menu. Klik menu. Nah, ini sekarang langkah terakhir. Oh, sorry. Sebelum masuk ke spreadsheet, silakan Bapak Ibu login dulu. Nanti klik menu,
karena ini kebetulan saya sudah posisi login ya, sudah ada di Deknet IG Bali. Tapi untuk Bapak Ibu kalau belum, silakan login dulu di sini, silakan klik login. Ingat, cari akun yang sama dengan spreadsheet Bapak Ibu. Wajib harus sama. Oke, itu catatannya. Silakan kalau yang belum, silakan klik login. Nanti kalau diminta izin atau persetujuan, disetujui aja. Setuju ya. Oke, saya anggap sudah dulu ya. Silakan Bapak Ibu tinggal proses. Klik login, kemudian ketikkan akun Gmail-nya, akun Gmail-nya, kemudian setujui atau izinkan. Kalau sudah berhasil, harusnya muncul ini, nama akunnya. Kalau ada foto, malah fotonya kelihatan di sini nanti. Saya tidak pakai foto kebetulan di sini. Jadi akan kelihatan fotonya. Nah, itu berarti kita sudah sinkron ini antara spreadsheet dengan WA auto sudah sinkron. Jadi ini saya pakai Deknet IG Bali, di WA auto juga saya pakai Deknet IG Bali, udah nyambung ini. Nanti saya tinggal menghubungkan, mengambil filenya aja sekarang. Nah, langkah selanjutnya saya tinggal masuk ke spreadsheet. Jadi ambil spreadsheet. Nah, ini ada proses sinkron. Kalau saya buka sementara, yang saya sinkronkan kemarin adalah file-file ini. Sudah kelihatan ya. Tadi ada SIMPOA, apa yang saya desain kemarin. SIMPOA ini, Excel-nya tadi kelihatan di sini. Jadwal PBM ini yang tadi, yang kemarin. Maaf. Ini yang kemarin kita setting. Nah, sekarang saya pengen ngubah dengan latihan yang kita buat tadi. Kita sinkron ulang. Sinkron. Tadi nama filenya kalau tidak salah latihan 3.1 ya. Nah, ini udah kelihatan langsung. Yang paling baru akan kelihatan di atas. Yang saya pakai kemarin adalah file SIMPOA. Oke, sekarang saya pakai latihan WA Auto 3.1. Nah, ini ada proses sinkron. Kalau datanya sedikit akan cepat. Dan ini akan kelihatan pesan-pesan yang sudah sinkron. Tinggal digeser ke atas saja. Geser ke atas, udah kelihatan. Nah, ini yang kita buat tadi. Yang udah kita desain tadi. Tadi ada PBM. Pagar 3.1. Ini. Presensi. Pagar 3.1 form-nya, modul drive-nya, tadi link-nya, tugas ini, sudah selesai. Nah, kalau langkah selanjutnya, berarti ini sudah selesai, sudah sinkron. Langkah selanjutnya tinggal diaktivasi. Ini tadi karena kita masih matikan ya. Sekarang kita servernya kita aktivasi. Aktivasi yang pertama ini wajib posisi, saya enggak tahu ini kenapa di ya. Kalau posisi mati seperti ini. Ini posisi mati. Berarti Excel-nya ini enggak nyala, enggak aktif. Spreadsheet-nya ini enggak aktif. Posisikan dulu dalam posisi nyala. Saya tidak tahu ini kenapa terjemahannya di. Yang pasti lihat ini ikonnya ya. Kalau dia aktif, nyala, berarti dia warnanya seperti ini. Posisi D. Itu pertama. Kemudian kalau ini sudah ready, silakan back. Nah, langkah terakhir. Kembali ke rumah. Ini kita nyalakan. Nanti sudah siap pakai. Jawab otomatis, silakan nyala. Nah, kalau ada pesan ini, saya nak jelaskan, wajib dalam posisi apa namanya, ini saya nak jelaskan ya. Tapi Bapak Ibu cek di pengaturan. Cek pengaturan, notifikasi wajib aktif, itu bahasanya. Kita back dulu. Tinggal di back, cari notifikasi ya. Sorry, aplikasi dan notifikasi.
Tadi aplikasi dan notifikasi. Ini biasanya sih sudah aktif. Tapi kalau tidak aktif, cek dulu di sini. Apakah sudah aktif apa belum. Kalau biasanya otomatis aktif. Aplikasi dan nah ini notifikasi sudah aktif. Maksudnya gini, kalau ini tidak nyala, WA Auto juga tidak jalan sempurna. Ini wajib aktif. Saya ulang, nanti di pengaturan ya. Di pengaturan Bapak Ibu, cari aplikasi notifikasi. Ini langkah akhir. Aplikasi notifikasi, cek Watch Auto. Ini umumnya udah aktif. Kalau saya bilang umumnya udah aktif. Dicoba saja kalau misalnya ada gangguan, ini cek lagi. Oke. kalau belum aktif, ini diaktifkan. Oke, posisi saya sudah aktif, berarti tinggal di back. Sudah aman. Berarti sudah siap pakai. Jadi WA Auto saya sudah siap pakai. Nah, sekarang kalau saya gini kan, bukan simpul lagi ya. Bukan simpul lagi, tapi triggernya adalah PBM 3.1. Di nomor server yang sama. Triggernya adalah PBM pagar 3.1. Kita coba. Saya japri ke server saya, tapi bukan SIMPOA lagi. Karena kalau pakai SIMPOA tidak akan muncul apa-apa. Bukan triggernya. Ini saya coba. SIMPOA. Tidak akan muncul apa-apa. Ini dianggap pesan biasa ya. Tapi begitu saya akses misalnya PBM pagar 3.1. Nah, ini baru muncul otomatis karena ini triggernya. Ini bukan trigger lagi, ini triggernya. Nah, ini kita buat tadi. Selamat datang PBM 62 dan seterusnya. Persis seperti yang kita desain tadi. Selanjutnya, ya udah tinggal mengikuti ini misalnya presensi. Kalau misalnya ada orang nulis panjang juga bisa, enggak masalah sebenarnya. Presensi 3.1. Nah, otomatis muncul POM-nya. Saya ngasih dasar dulu ya, tidak ada pesannya. Atau di bisa interupsi dulu Pak De, nah, jadi ada tunggu Nikit dari Pak Nengah Gunawan katanya kurang paham, Pak Nengah itu kurang paham saat pembuatan spreadsheet sampai menyimpan di folder drive Kenten. Belum pahamnya di bagian spreadsheet-nya. Nggih, pembuatannya nih ke pembuatan spreadsheet sampai ke penyimpanan Pak Kadek. Nggih, mungkin tadi sudah sempat disering ya. Seperti langkah awal Bapak Ibu harus ke folder dulu, ke drive-nya. Saya rasa nanti ini akan ada gininya ya. Ada rekamannya, mungkin coba Bapak putar ulang kembali. Yeah. Kalau kita balik lagi rasanya harus dari awal lagi nih, Google Drive lagi. Nggih, Pak Kadek. Saya tadi udah minta record-nya, mudah-mudahan. Rekam, nggih. Karena nanti ada rekaman, memang di jamnya saya niki pun tiang niki pukul 11. Nggih. Jadi nggak nanti masalah. Kalau teman-teman ada... Ini udah langkah akhir sebenarnya. Kalau kita balik lagi ke Google Drive. Memang rekam. Kenten agak bukan tumpang tindih, tapi nanti kan difasilitasi lagi dengan rekaman atau sharing berikutnya saat praktek mandiri. Nanti teman-teman mungkin bisa di sana lagi Pak Dengi. Oke, karena ini kan terbatasan kayaknya teman-teman lebih banyak pakai laptop kan nggak bisa uji coba di laptop ya langsung. Nah mungkin nanti seperti yang saya bilang di awal tadi, ini kan ada rekamannya, mudah-mudahan segera disharing. Diputar kembali pelan-pelan. Kalau ada rekaman kan di-pause dulu, coba dulu. Akan lebih enak nanti. Jadi bisa diulang-ulang kembali. Oh, enggak paham, balik lagi bisa. Itulah enaknya. Ya, satu menit lagi, Pak Dengi. Karena ini mau akhir. Yang hubungi Pak Ngakan dulu, ini absensinya belum di-share. Mohon Pak Ngakan untuk di-share absensinya nih ke Kenten.
di Kementerian. Siap. Nah, ini tinggal dilanjut misalnya untuk modul 3.1 ketik modul 3.1 tugas 3.1 dan seterusnya. Jadi sudah selesai, sudah jalan berarti. Tugas pagar ya, sorry, ini ada pagarnya. Tugas pagar 3.1. Sudah selesai. Teman-teman yang tuyuh. Nah, kemudian yang perlu, nah ini beberapa teman sudah ngakses. Terakhir ini ya. Kalau ada teman yang sedang mencoba atau siswa yang sedang mencoba trigger, pesannya ini tidak boleh dibuka. Jadi pesan ini tidak boleh dibuka. Jadi pesan di server ini tidak boleh dibuka. Kalau ini misalnya dibuka, ada teman, misalnya ini Pak, siapa ya, saya lupa ini. Saya tidak tahu ini namanya. Yang pakai topi. Ini yang sedang nyoba. Nah, sekarang saya buka. Kalau dia, mohon dicoba Pak. Saya kurang tahu. Ini pas online. Sekarang kalau dia misalnya ngetik PBM 31, tidak akan jalan juga. Yang pakai Bapak yang pakai topi. Mungkin siapa ini? Saya ini ya. Pak siapa? Kalau ini saya buka, dia ngetik PBM tidak akan jalan. Karena saya buka chatnya beliau. Nah, ini PBM 31 Pak. PBM pagar 3.1. Jadi ini tidak akan jalan karena ini dianggap WA biasa. Nah, ini tidak akan muncul otomatis. Jadi triggernya tidak akan jalan. Jadi begitu ada siswa mengakses, WA-nya dia tidak boleh dibuka atau chat-nya dia tidak boleh dibuka, itu kuncinya. Jadi ini misalnya saya kan sudah lihat, oh ini siswa A, ini siswa B, sudah kelihatan. Jangan dibuka kecuali kalau misalnya dia ketemu masalah baru dibuka. Nah, ya seperti ini. Misalnya dia ngetik, biarkan aja jalan sendiri. Namanya otomatis kan itu ya. Tetapi kalau misalnya ada masalah baru dibuka. Tapi kalau kita buka, ya ini jadi WA biasa, bukan WA auto. Jadi WA reguler ya. Jadi ini WA reguler biasa. WA auto-nya ini enggak jalan. Seperti ini bapaknya ngetik PBM 31, enggak akan jalan. Itu syarat terakhir. Jadi begitu anak-anak ngakses, WA-nya atau chat-nya jangan dibuka. Itu aja kuncinya terakhir. Oke, rasanya itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada kendala, sebenarnya di aplikasi sudah disiapkan. Bapak Ibu tinggal klik di sini, di titik 3. Sudah ada tutorialnya, klik titik 3. Kemudian ada video tutorial. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut pelan-pelan di sini. Atau putar lagi rekamannya ini mungkin step by step. Tapi kalau di sini enggak ada Google Drive-nya kayaknya. Jadi nanti silakan diputar di sini. Sorry. Di titik 3. Nah, ini ada video tutorial ya. Titik 3 paling atas. Nanti ada video tutorialnya yang bisa Bapak Ibu akses. Oh, ini masih ada trouble. Oke, saya ginikan. Oke, rasanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sharing hari ini. Kebetulan udah pas waktunya. Kalau ada yang perlu didiskusikan lagi, mungkin kita diskusi dulu lah sebentar sebelum kita akhiri. Saya serahkan ke Bu Nengah Sari. Silakan Bu Nengah. Inggih, terima kasih Pak Kadek, luar biasa paparannya. Jadi teman-teman sudah bisa langsung mengikuti. Nah, jadi dari Pak Kadek juga masih siap mendampingi Bapak dan Ibu untuk berdialog. Niki wonten Pak Kadek dari Bu Putu mau bertanya, yang silahkan Bu Putu. Bu Putu. Inggih swastu, ampuruh yang pakai apa namanya punyanya bapaknya ya punya suami karena bermasalah di apa namanya di suaranya Pak Dek. Pak Dek. Ya, ketemu lagi di sini. Oke, saya dari Karangasem sekarang Pak Dek. Kita pindah dong cilik nanti. Ya, nggih.
Pertanyaan saya kan tadi kan di watch auto Nico. Kan kalau seandainya kita sudah punya grup nih Pak Kade. Kalau tiang biasanya kan di grup WA Niki, di grup WA yeah. Baik itu soal, modul, terus kemudian absen, terkadang juga di classroom ya, di yeah. Atau quiz itu modelnya kan share link gitu aja di WA biasa. Terus sekarang kalau umpamanya ingin kan sudah punya grup nih tiang, sudah punya yeah. Grup, dari kemarin sudah punya grup. Terus kemudian itu ingin supaya saya tidak menginput satu persatu kan gitu ya. Masukkan di WhatsApp auto kan itu bagaimana ya. Caranya biar sekalian gitu loh biar sekalian masuk apakah kalau yang seperti kemarin nih ke yang kalau di WA grup biasa ya WA grup biasa itu dengan membuatkan link share dia bisa mendaftar sendiri kan gitu ya. Tidak saya memasukkan satu persatu kan terus kemudian kalau misalnya kalau di WA WhatsApp auto niki auto ini bisa nggak biar sekalian yang ada di WhatsApp grup saya itu yang dulu, yang satunya ke dia langsung dia terakumulasi ke apa namanya ke WhatsApp auto gitu Pak Kade. Itu pertanyaan yeah. Saya. Enggak, semua Pak Kade mungkin hanya itu pertanyaan saya karena biar cepat gitu loh. Semua yeah. Karena kan pembelajaran 6 besok. Siap. Terima kasih. Enggak. Yeah. Langsung mendengar ya. Langsung pada di tangan pinggir. Oke, langsung aja. Nah, ini sebenarnya kalau saya bilang mungkin di postingan tiang ini PBM daring minimalis ya. Karena bukan minimalis, buka tapi sudah terintegrasi, kita sudah bisa menyiapkan apapun. Tetapi sama kayak tadi kalau tujuannya memang demikian Bu Eni. Jadi tujuannya kalau kita pakai WA grup biasa kan kadang tumpang tindih ini ya dan seterusnya. Nah kita sekarang dokumentasikan di sini. Kemarin misalnya ini untuk absen 3.1, ini untuk modulnya kan tumpang tindih ya gininya. Nah sekarang kita dokumentasikan dalam satu paket. Nah, ini tinggal Bapak Ibu ambil lagi link yang kemarin copy paste aja di sini di spreadsheet ini. Sharing ya. Jadi tujuan utamanya memang demikian mendokumentasikan. Sehingga begitu di WA anak-anak sudah terkumpul tidak lagi bolak-balik. Kalau mungkin katakanlah anak-anak 30 scroll ada komentar kan hilang semua ya. Nah itu sekarang kalau didokumentasikan dengan ini kan enak. Oh saya pengen nyari presensi 3.1 ketik aja itu muncul sudah. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua ini memilih atau mengasih pilihan anak kita asinkron. Jadi WA auto sementara mungkin kemarin Bapak Ibu manfaatkan hanya harus aktif keduanya ya. Kita aktif, anak-anak juga aktif. Kalau anak-anak tidak katakanlah tidak hadir, dia akan dapat pesan kita itu loh. Kan hilang ya, hilang. Tetapi dengan ini kita ngasih ruang bebas anak-anak. Namanya daring, salah satu kelebihan daring ya harusnya efektivitas fleksibilitas. Kapan dia mau belajar, kapan dia mau mengakses, harus bisa. Nah, gitu ya. Misalnya ini kita sudah siapkan sistem, sudah terdokumentasi. Mungkin paginya anak-anak, katakanlah, mohon maaf lah, mungkin kecapean, mungkin terlambat bangun atau apa. Oke, nanti kita kasih ruang, silakan sorenya dibuka. Jadi kapanpun dia enak misalnya. Atau paginya pas ada upacara, Bu saya izin upacara. Oke, nanti sorenya akses. Nanti kan dia bisa mengakses, kapan pun bisa diakses. Nah, itu fleksibilitas nih. Tetapi dia bisa terdokumentasi, enggak bingung lagi nyari ini presensinya di mana, modulnya ada di mana, kan udah terdokumentasi dengan baik. Jadi itu tujuannya Bu Putu. Jadi membantu mendokumentasikan manajemen pembelajaran kita. Makanya saya bilang simpoa. Manajemen pembelajaran kita lebih tertata, anak-anak bisa mengakses dengan otomatis. Pertanyaan, mungkin Pak, bukan ya. Itu Pak maksudnya ini kalau bisa nggak grup yang sudah saya buat di grup di WA dulu itu WA biasa ya, biar gabung secara otomatis ke WhatsApp autonya Niki. Oh nggih, okay. kalau pertanyaan saya. Oke, okay, kalau yang itu kan nah, tadi sudah disampaikan. Bentar. Sebentar. Ini kayaknya menutupi. Oke, gini apa kan yang ada di kontak aja. Oh, oke, okay, sebentar. Ini udah belum tadi.
kontak-kontak itu sih. Yang di kontak ini tadi udah sempat disampaikan. Yang pertama mohon dipahami, di mana WA auto diinstal? Kalau misalnya WA autonya diinstal di nomor sebelah, nomor server sebelah, berarti di sana sebagai, tapi kalau Bapak Ibu misalnya satu nomor, satu nomor berarti WA autonya atau WA servernya atau nomor server yang di Japri nanti ya otomatis nomor itu. Itu pertama. Dimanapun WA auto diinstal di sana otomatis jadi nomor server. Udah? Otomatis nomor kontak yang di WA reguler otomatis masuk di sini juga. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu setting. Kalau misalnya saya setting di sini nomor 2. Jadi yang nomor 2, daftar kontak saya, berarti yang bisa ngakses sistem saya, yang bisa ngakses PBM tadi, hanya nomor-nomor yang ada di kontak saya. Atau kalau mau Ibu mau mengaktifkan WA grup, aktifkan grup. Oh, ini di grup ya. Ya, aktifkan grup. Ya, silakan pilih nanti grupnya. Ini cari grupnya. Nanti dia yang bisa ngakses, ini kebetulan saya belum punya grup ya. Nah, ini tinggal dicari grupnya. Daftar grup saya atau bikin grup. Berarti untuk PBM itu hanya grup ini aja yang akses nanti itu. Oke. Nah, itu daftarnya. Ya. Nah, daftar grupnya harusnya kelihatan nanti di sini. Karena kebetulan saya belum punya grup ini, saya belum bisa bikin. Jadi yang bisa akses itu dulu. Silakan cari grupnya di sini. Oh, ini untuk kelas 7 itu misalnya. Oh, ini untuk kelas 8. Itu aja yang perlu disetting. Itu maksudnya, Bu. Pas. Pas. Itu pun karena gini, Pak ya. Kenapa saya membatasi hanya grup kelas saja supaya tidak terakses ke grup yang lain gitu maksudnya. Ketika saya memberikan tugas, ketika saya memberikan modul atau media atau apalah gitu. Ya, oke, tadi kan yang di-share itu hanya modul, terus kemudian tugas. Kemudian kalau video bisa apa ya? Kalau umpamanya kita ingin video buat video pembelajaran untuk bisa diakses, apakah harus disimpan dulu di driver? Bisa. Okay. Link. Yang penting linknya ya saya demokan. Misalnya Ibu ngasih video, ide baru lagi, sangat sangat bagus ini. Misalnya di awal kita kasih tonton video ini itu misalnya boleh. Iya. Misalnya share dari link YouTube misalnya. Ya, tinggal carikan aja linknya. Saya contohkan. Ini misalnya untuk motivasi ya. Tinggal anak-anak kasih motivasi apa misalnya motivasi belajar atau motivasi 3.1. Nah ini kasih linknya. Tinggal cari linknya YouTube, tinggal nempel linknya aja. Saya asal dulu ya. Saya asal misalnya ketemu motivasi belajar. Ya ini misalnya. Ini ya. Sambil ini, contoh, tinggal cari linknya aja. Cari link, salin, tempel aja di sini. Nah, udah, nanti anak-anak bisa akses link untuk motivasi belajar. Nah, itu Bu. Tadi nanti dia pasti terbuka ke YouTube nanti. Ini bagus kayaknya bisa mungkin di awal sebagai awal atau ya sebelum belajar lah ya, ada motivasi belajar ya. Boleh. Bagus, Bu. Ini IG-nya benar. Oke, makasih Pak Kade. Ya, sama-sama. Ampunan Niki Bu Sari yang selalu tiang bertanya di akhir session. Semoga teman-teman tidak merasa keberatan, karena ini saya rasa penting buat saya secara pribadi. Ingat semua Bu Sari, waktu saya serahkan. Terima kasih Bu Putu, dan masalah karena Niki kan ajang sharing, jadi Pak Kade juga sangat mengapresiasi dengan idenya. Kenten Pak Kade nggih? Ya, idenya bagus juga, nanti kan tinggal di awal taruh link YouTube, ya benar. Seperti ring persepsi atau pintu masuk lah istilahnya. Ya, persepsi. Yes. Okay. Pembelajaran ke. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Kade sudah di kami. Tetap mungkin ada waktu 4 menit kalau ada yang masih berdiskusi Pak Kade, biar genap nanti 11.40. Yes, silakan kalau memang ada. Kalau enggak mungkin nanti di WA grup dilanjutkan. Ya. Baik. Jadi
Ditunggu, di chat juga tidak ada, tinggal menunggu absensi Pak Kadek. Jadi dia hubungi Pak Kadek, kan sudah japri juga, beliaunya belum masuk ruangan. Swastiastu Pak Ngakan. Sambil menunggu Pak Kadek, jadi karena beliaunya kedatangan tamu dari dinas terkait persiapan webinar di hari Senin nanti, mungkin masih dalam perjalanan atau ada kegiatan lain, untuk teman-teman bersabar dulu. Presensinya belum, nanti mungkin kalau tidak kesampaian di share di chat, jadi mungkin langsung di grup WA kan. Nah, tadi beberapa teman ada yang bertanya tentang gini, untuk nge-share materinya bagi teman yang terkendala sinyal, memang ada yang keinginan di grup WA. Nanti tolong di-share videonya, Pak, buat latihan Auniki. Tambahan di chat, video di-share untuk tambahan belajar di rumah. Gitu, Pak. Jadi tepuk tangan dumun, silahkan di-mute.